Tapi masuk lagi air. Air gue masuk lagi mau kencing. Lu mau kencing? Seandainya terjadi. Gue ngecek. Ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saya kan malu banyak orang kan. Ya, kan harus yang jaga dong, maksudnya mau kencing di pohon. Makanya saya lihat-lihat dulu ada orang apa. Loh, situ nongol lah. Untung situ nongol. Kalau nggak nongol. Kalau nggak gue becek. Numbu. Ngapain nih kita nih ya? Itu kayaknya sih. Wah, itu kesasar. Kesasar? Kesasar mah ini. Itu si sesar, sesar yang biasanya kalau orang mau lahirin lain, sesarnya lain, ini mah kalau lahirin sesarnya begini. Kalau ini kan begini. Gimana kalau kita pulang? Ngapain pulang kalau harus nemuin? Gimana kalau kita nyata-nyata? Tanya-tanya. Tanya-tanya. Iya. Tanya-tanya. Ayo, oke. Wah, si sesar. Oke. Kesono dia. Tuh. Jangan-jangan pun kaktus kali batangnya ini. Siapa? Oh. Bego dah sawahnya. Bang Rudi Salim dan Vicky. Kalau Salim begini. Rudi Salim itu pengusaha terkenal. Ada. Iya. Ada. Kan si putar. Dekil. Rudi Salim. Si Fit. Silit. Ajak lalen. Iya. Set, set lu. Ngapain aja lu pengen kaktus. Ini aku pengen banget ini menginspirasi TikTok kan, kalau TikTok background-nya dilihat dari kaktus. Oh, ini kaktus. Dari Amerika Serikat, kaktus. Kaktus. Jadi nggak pernah disiram ya bang? Kaktus itu mah. Kaktus. Ini lain. Lain. Kalau kaktus mah buat yang kita dong. Iya benar. Dengan ya. Diri aja bisa. Iya, yang namanya juga kan inspirasi. Bikin inspirasi. Inspirasi di pohon kaktus. Inspirasi. 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 Si inspir kesaksi ding 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 ding. Ingat di Taman Mini Indonesia Raya. Indah. Taman Indonesia Raya nyanyi. Iya. Jadi gini, Cak. Ini kita berdua nih lagi pengen tahu. Kok lu bikin TikTok itu sampai sekuat itu dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi. Ente apa enggak makan? Kadang makan. Ya, makan sehari ini pagi. Nyimpen sih terus sebelah. Karena ini ya agar. Apa rahasianya kan? Istilahnya penonton Rudi Sipit pas juga tanya, pengen tahu. Pengen tahu apa rasanya gitu kan? Sekuat apa itu. Lo, sekuat itu apa lu minum jamu rumput pati mah? Rumput pati bukan buat sekuat itu. Apa tahu apa? Ada ini kenapa ngegantiin Wadimur aja ya? Wadimur si Jawa sarung. Si Pak Jawa yang Diamur. Diamur Pak Jawa. Apa mamu gantiin ini kocak kali ya mas. Gimana nih rahasianya? Rahasianya sih enggak sih, enggak pakai apa-apa ya. Tapi emang seneng aja kalau kita gabut misalnya diem kayak gini terus main-main TikTok live gitu. Jadi seru aja bagi saya mah. Kayak ngisi kekosongan gitu. Si Sesar dari samping mukanya celong. Pak, bapak ini ngomongin PC kan enggak boleh. Bapak. Kadang-kadang kalau ngomong apa? Dari samping kayak iya bener sih. Kayak longsor ya. Ya. Kita pulang lagi. Pulang lagi. Itu full jar 24 jam. Enggak, awalnya kan orang bilang tuh wah emang siap hari ngomong, tapi enggak, cuma di jeda gitu. Jeda maksudnya? Dari pagi, misalnya jam 7 sampai jam 8, atau jam 9, ntar mulai lagi. Sholat dulu kan juhur tuh, jam 2 gitu. Setiap kali on air? On gitu. Live, tapi dimatiin dulu, 2 jam. Gitu. Maksimal kadang 2 jam? 1 jam. Berarti enggak full 24 jam? Enggak, orang bilangnya kan, ih. Kenapa kok matanya kelihatan dari mata, Pak? Orangnya kan emang lagi kejadiannya kan pengen ibaratnya ngerokok enggak boleh di ini. Kalau di YouTube boleh. Kalau di TikTok kan kena ban. Akhirnya kan aku ngindar. Berapa lagu? Ben. Yang ini. Hati ku bimbang. Mukanya begini.
Jadi seru ya kalau bertiga jadi bikin grup yuk kita. Iya, grupnya apa namanya? Cilupa. Iya. Oh, jadi ente seperti itu. Iya, gini. Iya, Bang. Ide ente ya, ide bikin TikTok nih ente kan. Orang kan bikin TikTok itu apa istilahnya kayak tarik ya supaya orang mau ngasih duit istilahnya gitu ya di TikTok ya. Terus ide ente bagaimana seorang itu mudah untuk ngirim memberikan ente duit, gift atau gitu. Interaksi. Oh. Interaksi kepada misalnya, "Hai teman-teman, jangan lupa ya di tap-tap layar sama ya mudah-mudahan ada orang-orang yang baik datang ke sini gitu." Terus kalau lagi live, lu cuman verbal atau lo dengan gaya? Iya, itu makanya intinya kita modal satu aja kalau mau rame tuh beli sound card biar penjernihan dari sound card, suara. Ya, sound card. Sound card apa? It's still enggak tahu. Apa sound card? Sound anak-anak. kartu, anak-anak kartu. Sound kok sound anak-anak sih? Kok sound anak-anak? Eh, sound. Sound lah itu, Mas. Kok yang jin? Saya sound. Iya, jadi gitu sound card karena suara kan kadang enggak ini suaranya gema. Karena kita pakai sound card itu membuat jernih kalau kita ngomong. Nah, mahal enggak biayanya kalau enggak sih kalau itu cuma sound card aja paling 200.000 beli. Nah, itu selada deh mau pakai yang warna apa, pink biar ibu aja kan kayak aku kan pink. Jadi orang tertarik, ih, ini ngapain sih tadi pakai pink? Jadi kan lucu. Yeah. Dia beli juga labu monyet. Jadi gitu. Terus ente nih setiap ente live ya. Berapa orang yang ikut? Kadang awal-awal gara-gara BNN tuh, Pak. BNN alhamdulillah bisa 11.000, 12.000, 13.000 nonton. Iya. Nonton. Yang enggak cicip. Yang ngobrol dikit. Enggak banyak kan? Yang banyak kan ya orang nonton banyak nih, Pak. Gipe dikit, tapi kalau yang kecil banyak sultannya datang. Ya gitu enggak tahu rezeki. Kali lo out air dapat berapa? Ya itu alhamdulillah bisa mencukupi perasaan senyuman saya gitu. Ya ibaratnya kita bisa memberi lagi kepada orang, misalnya mau makan Bang Rudi, makan dewek gitu. Kakak kita ya. Memberi apa? Nih misalnya gitu. Memberi bayarin. Coba kali butuh mengunjukin apa sih? Enggak, deh depan ada telur setengah matang, yuk buat kesehatan, yuk makan bareng-bareng. Ya tapi yang bayarin? Enggak tahu. Enggak, yang penting kayak gitu. Ya, konsepnya gini, Pak. Orang memberi, kita harus memberi. Yeah, jadi lebih baik gini. Jadi pepatah gini. Yang lebih lebih baik tangan, memberi. Tangan di atas. Tangan di atas. Kanan, tangan kanan di atas. Lebih baik dari. Enggak lain, ini perbasisnya. Apa gimana? Tangan kanan di atas, tangan kiri di borgol. Gitu dong. Nih. Biasanya itu. Lalu dada dulu ada pesawat ada. Lalu ada pesawat. Itu sama-sama. Ah, apa? Umur lo berapa? Kalau udah pesawat jadi 10 menit ya. Jadi 10 menit. Jadi gitu. Jadi gitu. Iya, Bang. Ya ibaratnya orang nih udah ngasih dari perantara orang tuh ngasih. Masa kita enggak keluar lagi 10%. Masa kita enggak. Iya, itu. Kadang aneh bilang sama manajer saya yang terkenal itu, yang di lini. Iya, saya tahu. Dia iya. Bilang, udahlah dari mana aja rezeki mah. Kita yang penting ikhlas ngejalanin kayak gini nih. Iya. Nih kita ada namanya Agus Koreng. Salim, Pak. Oh, iya, Agus Salim. Koreng berarti bau tuh dia, Pak. Agus Salim. Saya Salim. Kan Rudi Salam. Jadi Agus Salim. Iya, Salim. Jadi kayak gini. Salam Salim. Salim. Kita ngikut gini enggak lihat dari materi, Pak. Pulang bawa amplop. Amplop dikasih, isinya kagak. Enggak, silaturahmi. Iya. Yeah. Rezeki mah dari mana aja, yang penting kita mah silaturahmi jadi gitu, ya. Kayak jadi gitu. Sekarang sibukannya selain itu di rumah TikTokan. TikTokan sama ngikutin ini aja. Enggak pernah nonton tuh lo lagi live tuh. Itu kok di layar tuh banyak cewek-cewek. Suka ya? Iya, kok pada ngapain? Itu pada betah banget jadi di. Heran. Enggak, dia juga punya niat, Pak. Niat sultannya datang, dia udah kasih banyak kan. Untung juga dia. Oh, bisa begitu. Iya, sultannya lewatnya minta ngelek ceweknya nih di tap, terus kasih hadiahnya. Dia banyak juga ada yang dapat dapat banyak. Kalau cowok jarang, Pak. Iya, kalau cewek doang. Cewek cowok jarang enggak ada. Jarang yang ngasih gift. Enggak ada. Ada yang meludah. Ada saya ini kayak saya teman saya si Agus siapa naik alhamdulillah dapat satu doang gitu kan. Ya, rumah satu juga kan. Ya satu koin, Pak, satu koin, Pak.
Tapi oh, gitu pak, emang gitu sekarang. Oh gitu. Jadi apa namanya friend, nah, ya kan? Nah, kayak gitu intinya mak. Cita apa penonton RSP? Iya. Jadi kita tahu apa, tuh. Rumah sakit apa? Pertamina. RSP Rudi Sipit Millennium. RSM ya. RSP Rudi Sipit plus. Jadi itulah apa namanya Sesar yang lagi booming waktu itu TikToknya sampai sekarang. Siksa menikmati ya. Iya bang. Jadi dari hasil TikTok ya. Jadi apapun kata orang tuh nggak bakalan terjadi. Murni tenaga asli dari makan. Iya. Bukan dari campur-campuran macam apa? Iya, penting ikan, kepala ikan. Ini disedot dulu. Pas di rumah papa itu. Gua kagak diam baik kalau makan dia pak. Nah, kita kan nikmatin. Kapan nih pak? Ayo boleh. Enak pak makan kepala ikan mantep dari pak. Pecak ikan. Oke. Kayane cocok. Ya.